Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melihat video TikTok yang sudah terlewat atau sudah kita tonton sebelumnya ya. Misalnya kalian menutup aplikasi TikTok ya, di sini kita menonton video ini ya. Misalnya atau video lainnya, kita akan tahu ya. Di sini kita tutup dulu untuk aplikasi TikToknya. Dan kemudian kalian ingin melihat atau mengetahui video TikTok yang sudah kita tonton atau sudah terlewat ya. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa masuk ke profil terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kalian ketuk pada garis 3 di kanan atas. Kemudian pilih menu pengaturan dan privasi. Nah, di sini tinggal scroll saja ke bawah ya. Kalian akan melihat ada menu riwayat tontonan ya. Tinggal kalian klik saja di sini. Maka setelah itu kalian akan dapat mengetahui atau melihat video yang sudah terlewat, yang sudah ditonton. Misalnya yang ini ya, yang baru saja ditonton ya, seperti itu ya. Ini dia akan menampilkan video-video yang sudah kita tonton selama 7 hari terakhir ya. Jadi kita bisa melihatnya di sini nih. Video-video apa saja yang sudah kita tonton sebelumnya atau sudah terlewat ya di TikTok kita. Nah, ini berdasarkan waktunya ya, kalian dapat melihat nih berdasarkan waktu ditontonnya nih, jam 10.57 AM ya, seperti itu ya. Nah, ini akan menampilkan selama 7 hari terakhir ya. Kalian bisa cek di sini seluruh video yang sudah pernah kalian tonton sebelumnya. Nah, jadi itulah tutorial bagaimana cara melihat video TikTok yang sudah terlewat 2022 atau terbaru lah. Semoga video ini dapat berguna buat teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.